Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke tentunya satu-satunya channel YouTube Inas Irma. Kepada anda yang masih belum subscribe, sila berbuat demikian dan aktifkan butang loncengnya supaya anda dapat menerima video-video terbaru dari saya. Terima kasih kepada semua subscriber yang telah subscribe channel ini. Yuk, kita lanjut ke video seterusnya. Check it out. Kisah ini sangat menyentuh hati tatkala membacanya. Betapa hinanya rasa diri ini. Pokok tamar yang begitu dekat dengan Rasulullah juga menangis kerana sangat merindui baginda. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah bahawa pada masa itu masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beratap pelepah pohon tamar. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, baginda berdiri di atas salah satu batang pokok tamar. Oleh kerana jumlah umat Islam bertambah ramai, maka dicadangkan dibina mimbar agar jemaah majlis yang berada di belakang dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah. Cadangan Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an supaya dibina mimbar yang baru diterima Rasulullah. Lalu para sahabat pun membuat mimbar daripada kayu yang mempunyai tiga anak mata tangga. Apabila mimbar yang baru itu siap, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula memberikan khutbah di atas mimbar yang baru. Malah Nabi merasa selesa dengan mimbar yang baru itu, lalu tidak menggunakan lagi batang tamar yang sering baginda gunakan sebelum ini. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan mimbar baru itu, kedengaran suara rintihan seperti tangisan unta kehilangan anak yang semakin lama semakin kuat hingga menggoncangkan tanah yang terus bergetar sehingga para sahabat pun bertanya-tanya. Rupa-rupanya suara tangisan sedih itu datangnya dari batang pokok tamar usang yang dulunya seringkali digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum, lalu baginda turun daripada mimbar dan menghampiri pokok tamar yang tidak jauh dari mimbar tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan pada batang pokok tamar dan mengusap-ngusap dengan perlahan. Rasulullah berkata kepada pokok tamar itu, "Jika engkau mahu, aku akan jadikan engkau dinding masjid ini. Akarmu tumbuh lagi, tubuhmu hidup lagi, dan engkau berbuah lagi. Atau jika engkau mahu, aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar engkau akan menjadi pokok di syurga supaya para wali Allah dapat memakan buah-buahmu." Batang tamar itu menjawab, "Saya memilih untuk ditanam ke dalam tanah
dan akan tumbuh di surga, supaya wali-wali Allah dapat memakan buahku, dan saya berada di tempat di mana di dalamnya saya kekal. Lalu goncangan tanah dan suara rintihan pun berhenti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kembali pada mimbar dan menyampaikan kejadian tersebut kepada para sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ia pokok tamar memilih negeri yang kekal berbanding negeri yang fana ini." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyuruh supaya ditanamkan batang pokok tamar itu berhampiran mimbar dan mengatakan bahwa ia akan dibangkitkan di dalam syurga. Jabir radhiyallahu an berkata, pokok kurma itu juga menangis apabila ia mendengar orang berzikir atau mendengar bacaan Al-Quran dekatnya. Hadis riwayat Bukhari. Hasan Al-Basri apabila meriwayatkan kisah ini, beliau pun menangis dan berkata, "Wahai hamba Allah, batang tamar pun rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kamu semua lebih utama untuk merasa rindu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Inilah kisah batang kering dari pohon tamar yang menangis kerana sangat rindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kasih, cinta dan rindunya sebatang pohon tamar ini kepada Rasulullah, hanya kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beralih mimbar untuk berkhutbah. Cuba bayangkan, itu hanya sebatang pohon tamar yang berada dekat dengan Nabi kita. Bagaimana pula dengan kita? Bagaimana dengan kasih, cinta dan rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang akan memberi syafaat kepada kita di akhirat nanti? Nabi yang menangis kerana sangat rindukan kita, walaupun tidak pernah berjumpa dengan kita, umat baginda. Pernahkah kita menangis kerana rindukan baginda? Jika benar, sejauh mana kita tunjukkan bukti kecintaan dan rasa rindu itu? Apa yang kita lakukan? Berselawat kepada baginda juga amat susah sekali, walaupun kita tahu akan kelebihannya. Allahu, ampunkan kami ya Rasulullah. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat, memberi segala penghormatan dan kebaikan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya, serta ucapkanlah salam dengan penghormatan. Surah Al-Ahzab ayat 56. Allah
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada anda yang budiman, sila subscribe, like, komen dan share video ini sehingga kesirah yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi.